Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri konsolidasi pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Risma dan Gus Hans. Dalam rapat konsolidasi PDI Perjuangan di Jawa Timur, Mega berpesan kepada kadernya untuk solid mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Tri Risma Hari Ini dan Gus Hans. PDI Perjuangan menargetkan kemenangan 60% dalam pilkada di Jawa Timur. Mengatakan kepada seluruh kader bahwa kita wajib untuk bergerak. Maka dibangun suatu komitmen bersama dari seluruh anggota DPRD Provinsi, DPR RI, termasuk DPRD dari Kabupaten Kota, calon kepala daerah kami di Kabupaten dan Kota. Semuanya menyatukan komitmen untuk bergerak bersama di sisi waktu kurang lebih 15 hari untuk memenangkan Bu Risma dan Gus Hans.